Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ketika berhasil melewati jembatan Siratal Mustaqim, kita akan sampai di surga. Namun, jika terpeleset sedikit saja, kita akan jatuh ke dalam neraka. Walaupun begitu, jangan khawatir, karena Rasulullah SAW ternyata memberikan cara untuk bisa lolos dari jembatan yang sangat tipis itu. Benarkah jembatan Siratal Mustaqim bisa membuat kita lupakan segala hal? Bagaimana cara agar bisa sampai ke surga tanpa melewati jembatan Siratal Mustaqim? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Seperti apakah jembatan Siratal Mustaqim? Jembatan Siratal Mustaqim terbentang di atas neraka menuju surga. Selain lebih tipis dari rambut, jembatan ini juga lebih tajam dari pedang. Hal ini telah diabadikan dalam hadis Rasulullah SAW. Dan neraka jahanam itu memiliki jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Di atasnya ada besi-besi yang berpengait dan duri-duri yang mengambil siapa saja yang dikehendaki Allah. Dan manusia di atas jembatan itu ada yang melintas laksana kedipan mata, ada yang laksana kilat dan ada yang laksana angin, ada yang laksana kuda yang berlari kencang, dan ada yang laksana unta berjalan. Dan para malaikat berkata, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Maka ada yang selamat, ada yang tercabik-cabik lalu diselamatkan, dan juga ada yang digulung dalam neraka di atas wajahnya. Hadis riwayat Ahmad. Saat berada di jembatan Siratal Mustaqim, manusia akan berada di situasi tegang. Mereka sudah tidak ingat dan peduli terhadap orang-orang di dekatnya. Dalam tiga keadaan, seseorang tidak akan ingat kepada yang lain. Pertama, saat berada di timbangan amal, sampai dia mengetahui apakah timbangan amal baiknya ringan atau berat. Kedua, saat berterbangnya catatan amal, sampai dia mengetahui di mana catatannya jatuh, apakah di sebelah kanan, di sebelah kiri, atau di belakangnya. Dan ketiga, saat berada di jembatan Al-Sirat yang dipasangkan di antara dua punggung neraka jahanam, sampai dia mengetahui apakah bisa melintas atau tidak. Hadis riwayat Abu Daud. Bagaimana orang-orang melintasi jembatan Siratal Mustaqim? Tak hanya manusia yang tegang saat akan melintasi jembatan Siratal Mustaqim, para malaikat juga merasa tegang. Oleh karena itu para malaikat berdoa, "Ya Tuhan, selamatkanlah, selamatkanlah." Hadis riwayat Bukhari. Setiap orang yang melintasi jembatan ini berbeda-beda, bergantung amalan yang dikerjakan semasa hidup. Hal ini sesuai hadis dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, "Jembatan Al-Sirat dipasangkan di tengah-tengah jahanam, seperti pedang tipis yang sangat tajam. Ia sebuah jembatan yang licin dan menggelincirkan. Di atasnya, penuh besi-besi pengait dari api yang siap menyambar, mengait dan menghempaskan ke neraka. Di antara mereka, ada orang yang melintas secepat petir. Dia berhasil selamat dan tak melekat bergelantungan pada jembatan. Ada pula yang melintas secepat angin. Dia berhasil selamat dan tak melekat di atasnya. Ada pula yang melintas secepat kuda. Ada pula yang melintas seperti orang berlari. Ada pula yang melintas seperti orang berjalan cepat. Ada pula yang berjalan seperti orang berjalan normal. Dan manusia yang terakhir melintas adalah seorang laki-laki yang telah hangus terbakar api dan menghadapi kesulitan di atasnya. Kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga berkat karunia, kemuliaan dan rahmatnya." Hadis riwayat Tabrani. Melihat gambaran orang-orang yang akan melewati jembatan Siratal Mustaqim, seharusnya semakin menambah semangat kita untuk melakukan ibadah. Hal ini telah dilakukan oleh para ulama dan solihin. Salah satunya adalah Khalaf bin Ayyub. Kisahnya diceritakan dalam Mukasyafatul Qulub. Beliau adalah orang yang saat melaksanakan sholat sangat khusyuk, sampai ia tak menyadari lalat kerbau menggigitnya. Darah mengalir, tapi ia tetap melanjutkan ibadahnya. Ditanyai perihal kekusukannya, ia menjawab, "Apakah akan merasakan rasa sakit itu? Orang yang sedang berada di hadapan Sang Maharaja yang Maha Berkuasa, sementara malaikat maut berada di tengkuknya, neraka berada di sebelah kirinya, dan jembatan Al-Sirat berada di bawah telapak kakinya." Melewati jembatan Siratal Mustaqim juga bisa menggunakan perahu. Namun, hanya orang-orang tertentu yang akan menggunakan perahu itu. Bagaimana cara mendapatkan perahu itu? Dalam kitab Dokoikul Akbar, Fizikril Jannati Wannar, karangan Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi, dijelaskan bahwa
ada orang-orang yang akan mengendarai perahu untuk melewati jembatan Siratal Mustaqim nantinya. Yang akan menjadi kapal atau perahu menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masjid. Orang-orang beruntung yang akan berada dalam perahu itu adalah mereka yang gemar melaksanakan ibadah di dalam masjid. Dalam kitab tersebut diceritakan bahwa ada suatu kaum yang berada di jembatan Siratal Mustaqim. Mereka menangis dan berharap ada yang menolong. Mereka berkata, "Siapakah gerangan yang bakal menyelamatkan kita dari api neraka? Padahal kita tidak kuasa melewati jembatan ini." Malaikat Jibril pun muncul dan bertanya mengenai hal apa yang membuat kaum itu tak bisa melewati jembatan itu. Mereka pun menjawab, "Kalau mereka takut akan api neraka." Malaikat Jibril pun kembali bertanya, "Apakah ketika di dunia kalian menemui lautan? Bagaimana kalian menyeberanginya?" Mereka pun menjawab bahwa mereka menggunakan perahu untuk menyeberang. Setelah itu, Malaikat Jibril pun datang membawa masjid dalam bentuk perahu. Masjid ini adalah tempat yang sering mereka datangi saat di dunia. Mereka beribadah di dalamnya. Mereka pun duduk di atas masjid yang telah menjelma menjadi perahu. Jibril pun berkata kepada mereka, "Inilah masjid-masjid yang telah kalian pergunakan untuk sholat berjamaah." Keutamaan sholat berjamaah di masjid juga diungkapkan oleh Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Barang siapa senang untuk berjumpa dengan Allah kelak sebagai seorang muslim, maka hendaklah menjaga sholat sekiranya datang panggilannya. Sesungguhnya, Allah telah mensyariatkan kepada nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk. Dan sholat adalah termasuk sunnah petunjuk. Seandainya kalian mengerjakan sholat di rumah-rumah kalian, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Tiada seorang yang bersuci lalu menyempurnakan sucinya, kemudian pergi ke masjid melainkan Allah mencatat kebaikan baginya dari setiap langkah. Allah mengangkat derajat satu langkah dan menghapus dosa dengan satu langkah lainnya. Sholat memang bisa dikerjakan sendiri maupun berjamaah. Namun, lebih afdal jika dilakukan berjamaah. Perihal sholat berjamaah, Rasulullah SAW selalu mewanti-wanti umatnya untuk melaksanakannya. Hal ini sesuai hadis. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang menjaga sholat lima waktu secara berjamaah, maka ia menjadi orang pertama yang melintasi jembatan As-Sirat yang cepatnya seperti kilat menyambar. Kemudian, dikumpulkan Allah bersama golongan tabi'in." Hadis riwayat Tabrani. Sholat menjadi penyelamat seseorang, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Perintah sholat pun telah banyak diabadikan dalam Al-Quran. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Sahabat beriman, melewati jembatan Siratal Mustaqim tanpa kendala adalah keinginan semua orang. Namun, sudahkah kita mempersiapkan untuk melewati jembatan itu? Seberapa seringkah kita sholat berjamaah di masjid selama ini? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.